Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan salam sukses selalu bagi kita semua. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita memanfaatkan garam Epsom untuk melakukan penyuburan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Tentunya dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali agar pemirsa dimanapun berada bisa melakukannya di rumah. Oke, jadi di sini kita langsung saja melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan pemupukan atau menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah menggunakan garam Epsom. Jadi yang pertama tentunya di sini kita membutuhkan atau menyediakan garam Epsom, yang mana garam Epsom ini bisa kita dapatkan atau kita beli di apotek, toko obat, ataupun bisa kita beli secara online. Selanjutnya di sini kita membutuhkan sendok makan, semprotan, dan juga air. Oke, kita langsung saja ke prosesnya. Untuk dosis garam Epsom yang kita gunakan untuk melakukan pemupukan ataupun menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah itu setengah sendok makan. Yang kita larutkan dengan 2 liter air. Untuk cara penggunaannya langsung saja kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Dan waktu yang paling baik untuk melakukan penyemprotan larutan garam Epsom ini adalah di bawah jam 9 pagi. Jika kita lakukan pada sore hari, sebaiknya di atas jam 4. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan secara rutin 5 hari sekali. Penggunaan garam Epsom untuk menyuburkan tanaman bisa diaplikasikan pada seluruh tanaman, baik itu tanaman buah, tanaman sayur, dan juga tanaman hias. Untuk cara penggunaan lainnya, di sini kita bisa lakukan pengkocoran larutan garam Epsom ke media tanam, yaitu dengan dosis 1 gelas sedang seperti ini atau sekitar 200 sampai 200 ml. Langsung saja kita kocorkan pada media tanam. Penggunaan garam Epsom ini kita bebas memilih, yaitu melakukan penyemprotan ataupun mengkocor di media tanam pada seluruh tanaman yang ingin kita rawat menggunakan garam Epsom ini. Lakukan juga secara rutin 5 hari sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penyiraman sebaiknya kita lakukan di bawah jam 8 pagi ataupun di atas jam 5 sore.